Jadi awalnya, Jesse adalah Izana yang dipenjara tahun lalu. Anjir, gue terang. Udah berangkat, bro. Apaan lu, eh? Rupanya ada Wibu di sini. Apaan? Mikey, belum saatnya lo turun. Biar gua yang beresin ini semua. Kita habisin uang ini buat minum-minum. Let's go, man. Thank you, bro. Tuh, nama gua kan bukan Mikey. Ah, udah. Diam. Lo tinggal turutin aja perintah gua. Apa? Mikey? Kenapa gua harus ganti nama? Lo ingat yang kemarin? Dia bernama Izana. Mereka cuma alat buat gua, buat ngesain tempat ini. Lakuin aja yang lo suka sih. Woi, lepasin dia. Siapa lu? Ada tamu tadi undang ternyata. Woi. Izan, ada apa lo manggil gue? Gak usah basa-basi. Bayar lo tau. Ini kita aja orang kayak gini, bos. Nih lo bangsat, lo punya utang sama gue. Gue sama temen lupa lo. Kenapa dengan muka lu? Kenapa bawa perlu kayak gini? Beri wadah cipu. Bukannya kita teman? Udah semantasnya, gua tolongin lu. Siapa yang ngubungin lu? Ya, Mero. Gua agak tampak. Datar. Mereka cuma alat. Dasar wibu. Sampai gue didandangin kayak gini. Siapa? Dia Mikey. Mikey. Ikut gue semuanya. Ayo. Mikey, ini bakalan jadi kuburan. Woi Izana, gue bakal hancurin lo disini. Ya!
Karena tidak terima dengan kekalahannya, Ijana menang Tan Maeki lagi. Gue bakalan balas kekalahan gue. Coba aja kalau bisa. Izana, kakak lu, terus sampai di sini. Tunggu, Waize! Lelaki sejati tidak melakukan hal kotor seperti itu. Bagaimana hasilnya? Tentu saja dia kalah lagi. Dan pada akhirnya, dia menembak Draken dan dipenjara.